Pendekar Remaja, Jilid 38 Benar seperti yang disangkanya tadi, kakinya menyentuh tanah dan ternyata lubang itu dalamnya hanya dua tombak kurang. Sesudah matanya terbiasa dengan pemandangan suram-suram di dalam lubang itu, ia mulai melakukan penyelidikan. Sinar matahari yang masuk dari lubang atas, cukup untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Sumur itu ternyata besar juga, kira-kira tiga tombak luasnya dan dikelilingi oleh dinding batu-batu karang yang kehitaman dan mengkilap akan tetapi yang amat mengherankan hatinya dia tidak melihat kelinci putih tadi ia menjadi penasaran sekali karena sumur itu ternyata kosong melompong tidak ada apa-apanya yang menarik sedangkan kelinci itu lenyap begitu saja ia menyelidiki bagian bawah dinding di seputar tempat itu. Kalau-kalau ada lubangnya dari mana kelinci itu dapat masuk, usahanya berhasil karena memang benar di sebelah kiri terdapat lubang kecil di bagian bawah. Ia mendongkol sekali, tentu kelinci tadi telah melarikan diri ke lubang ini, dan bagaimana dirinya bisa masuk, lubang itu hanya dapat dimasuki kedua tangannya saja. Ia mencoba lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam lubang ini dan mendapat kenyataan yang mengejutkan hatinya bahwa di balik dinding ini pun merupakan ruang terbuka. Lili makin tertarik, ia memeriksa dinding itu dan mendapat kenyataan yang mendebarkan hatinya bahwa di situ terdapat pecahan yang merupakan sebuah pintu. Akan tetapi, pintu ini rapat sekali, dan ketika ia mencoba untuk mendorongnya, ternyata pintu itu kuat sekali. Ia lalu mencari akal dan memeriksa lagi. Mungkin bukan pintu dorongan, melainkan pintu angkat seperti penutup lubang jendela, pikirnya. Ia lalu memasukkan kedua tangannya di dalam lubang di bawah pintu ini kemudian mengerahkan tenaganya mengangkat sambil mendorong keluar. Dia berhasil. Pintu bundar itu bergerak keluar, akan tetapi Lili harus segera melepaskan kedua tangannya karena pintu itu itu terlampau berat baginya. Beluhnya membasahi jidat dan ia beristirahat sebentar. Setelah tenaga terkumpul kembali, ia lalu mencoba lagi. Akan tetapi tetap saja dia tidak dapat membuka pintu itu terus sampai dia dapat masuk melalui lubangnya. Lily adalah seorang yang keras hati dan apabila sudah mempunyai kehendak, maka akan berusaha mati-matian untuk mencapai kehendak ini. Berkali-kali dia mencoba dan ketika dia mengangkat untuk yang kesekian belas kalinya, tiba-tiba pintu itu terbuka terus dan tidak menindih kembali seperti ada sesuatu yang mengganjalnya. Cepat dia merayap masuk ke dalam ruang di balik pintu itu dan alangkah herannya ketika melihat bahwa pintu yang tebal dan berat sekali itu kini tertahan oleh sebatang tongkat bambu yang kecil dan panjang, sebatang tongkat yang dipegang oleh seorang nenek tua. Atau bukan manusiakah nenek ini? Lily memandang dengan matel, terbelalak. Dia melihat bentuk tubuh yang kurus kering dan kecil sekali, bongkok dan kulitnya sudah menjadi satu dengan tulang, melekat sehingga hampir kelihatan seperti sebuah rangka hidup. Rambut nenek ini putih semua dan awut-awutan menutupi mukanya yang berkulit kehitaman. Bajunya hitam menutupi kedua pundak terus bawah. Kalau saja dua lubang yang merupakan matanya itu tidak bergerak-gerak, dan tangan kiri yang memegang tongkat tidak sedang menjaga pintu batu, tentu Lili akan menyangkanya sebuah patung rusak. Tangan kanan nenek ini memegang kelinci putih yang sejak tadi dikejar-kejar oleh Lili. Setelah darah itu masuk. Nenek ini lalu menggerakkan tangan kanannya dan kelinci putih itu melayang keluar melalui pintu batu kemudian terdengar suara keras ketika ia menarik kembali tongkatnya dan daun pintu batu yang berat itu menimpa turun lagi dan menutup tempat itu. Akan tetapi tempat itu tetap terang karena mendapat cahaya matahari dari atas yang turun melalui lubang-lubang kecil yang tinggi sekali dari tempat itu. Lily menjadi terkejut bukan main. Ia cepat memandang ke sekelilingnya dan tidak melihat sebuah pun jalan keluar. Ketika ia memandang kembali kepada nenek itu, kini nenek itu telah duduk bersila dan diam, tak bergerak bagaikan patung asli dari batu hitam. Lili mulai merasa takut. Dia seakan-akan berada di dalam kuburan, dikubur hidup-hidup bersama sebuah patung batu yang mengerikan karena kelihatannya seperti tengkorak cepat dia menghampiri pintu batu tadi dan berusaha membukanya agar dapat keluar dan melarikan diri. Akan tetapi seperti tadi, ia tidak mampu membuka pintu itu, tidak mampu membuka lebih lebar dari satu dim saja. Lalu bagaimanakah nenek tadi dapat menahan pintu itu dengan sebatang tongkat bambu? Lili lalu menghampiri nenek itu dan dengan suara halus membujuk, Nenek tua yang baik, Maafkanlah kelancanganku masuk ke sini dan tolonglah aku keluar dari goa -gua ini Aku tidak dapat membuka pintunya Berkali-kali ia mengucapkan permintaan ini akan tetapi jangankan membuka mata atau mulut Nenek aneh itu bergerak pun tidak Mendadak lili teringat dengan bulu tengkuk berdiri bahwa mungkin sekali nenek ini bukan manusia Melainkan seorang iblis penjaga bumi maka ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Lioktepulwasat, Dewi Bumi, mohon ampun atas kekurang ajaran hamba. Hamba Siyehangli telah melakukan dosa karena berlancang masuk ke tempat kediaman Pulwasat tanpa disengaja. Mohon ampun dan tolonglah hamba keluar dari kuburan ini. Kembali Lili mengulangi permohonannya ini sampai sepuluh kali. Akan tetapi nenek itu tetap saja duduk bersila tanpa membuka mata atau mulut. Akhirnya Lily menjadi marah sekali. Ia melompat bangun dan membentak. Aha, tak taunya engkau seorang iblis bumi yang jahat, ya? Kau hendak mengurungku sampai mati di sini atau sampai menjadi tua dan buruk seperti engkau? Lebih baik aku mati. Akan tetapi sebelum aku mati, kalau kau tidak mau membuka pintu guawa gua ini, kaulah yang akan kubikin mampus lebih dulu. Lili mencabut liong coan kiam yang berkilauan di dalam keadaan suram-suram itu. Dia menggerak gerakan pedangnya untuk menakut-nakuti nenek itu dan benar saja, nenek itu sekarang membuka sepasang matanya yang mencorong laksana mata kucing. Akan tetapi, bukannya menjadi takut, Bahkan tiba-tiba saja nenek itu tertawa terkekeh-kekeh dengan suara ketawa yang membuat bulu tengkuk lili berdiri saking seramnya. Nenek itu ketawa tiada ubahnya seperti mayat atau tengkorak tertawa. Kau menertawakan aku? Agaknya kau tak tahu sampai di mana kelihayan pedang Liong Coan Kiam ini sambil berkata demikian, Lili kemudian mainkan pedangnya dengan hebat, menyerang nenek itu. Akan tetapi, Pedangnya terbentur dengan tongkat bambu dan terpental kembali, diiringi suara ketawa nenek itu Lili tahu bahwa nenek ini tentu memiliki kepandaian tinggi, maka ia lalu mainkan jurus-jurus dari liong coan kiam sut ciptaan aliahnya Pedangnya lenyap menjadi sebelum sinar yang mengurung tubuh nenek itu Akan tetapi kemanapun juga pedangnya berkelebat Selalu pedang ini terbentur kembali oleh tongkat bambu yang luar biasa itu, dan tiba-tiba dibarengi oleh suara ketawanya. Nenek itu menggunakan tangan kanannya merampas pedang Lili dengan sangat mudah. Dia menangkap pedang itu dan membetotnya tanpa Lili mampu berdaya apa-apa. Dan ketika gadis ini memandang, ia membelalakan kedua matanya karena sekali tekuk saja dengan jari-jari tangan kanannya. Pedang liong coan kiam telah dipatahkan. Nenek gila, kau berani merusak pedangku mentak lili dengan marah dan sekarang ia mengeluarkan kipasnya, kemudian tanpa menanti lagi ia lalu mainkan ilmu kipas yang ia pelajari dari S.W.I. Kiat Su, yakni ilmu kipas Sansui Huat yang lihai. Kembali ia terperanjat ketika semua jurus dari Sansui Huat diperlihatkan, Sekali ulur tangannya saja nenek itu sudah merampas kipasnya dan mematahkannya pula seperti pedang tadi. Lili menjadi makin gelisah. Celaka, pikirnya. Sekarang aku harus menemui kematian di tempat ini. Akan tetapi dia tidak menjadi takut bahkan mengambil keputusan untuk melawan sampai napas terakhir. Kini ia maju menyerang dengan tangan kosong, dan memainkan ilmu silat tangan kosong yang dipelajari dari orang tuanya, yaitu Pek Ho Atsut diganti-ganti dengan Kong Chiak Sina. Dua macam ilmu silat tangan kosong ini adalah ilmu yang tangguh dari Buk Punsu. Akan tetapi ketika digunakan menghadapi nenek ini agaknya seperti tenaga air sungai bertemu dengan laut Karena nenek itu sambil tertawa-tawa kini juga memainkan pek ho atsut untuk melawan Lily Akhirnya Lily kehabisan tenaga dan dia pun roboh pingsan di depan nenek itu saking lelah, lapar, marah dan putus harapan Pada saat Lily siuman kembali Nenek itu memberinya tiga butir buah hitam dan memberi tanda agar dia makan buah itu. Lili merasa tubuhnya letih dan lapar, maka karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, dia menjadi seperti seekor harimau betina yang menemui manusia kuat. Ia makan tiga butir buah itu, yang ternyata enak dan wangi, dan perutnya terasa penuh dan kenyang. Kemudian nenek itu menggurat-guratkan ujung tongkatnya di atas lantai. Ternyata bahwa nenek itu telah menuliskan beberapa huruf yang cukup indah. Lili lalu membacanya, "Kau berjodoh untuk menjadi muridku selama dua pekan. Engkau harus mempelajari ilmu silat ciptaanku yang ku beri nama Hengliung Capitil yang hoat." Sebelas jurus ilmu silat penakluk naga. Akan tetapi ada syaratnya, yaitu di waktu kau masih mempelajari dan melatih ilmu silat ini selama satu bulan kau tidak boleh bicara dan harus bertapa gagu. Lili merasa aneh sekali. Akan tetapi sesudah dia maklum bahwa dia tidak akan mati dan bahkan menjadi murid seorang yang pandai luar biasa, dia pun menjadi girang dan cepat menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu. Teocu akan mentaati semua perintah sutai. Demikianlah, selama dua pekan, darah perkasa ini mempelajari semacam ilmu silat yang baru dan yang luar biasa lihainya, dan biarpun ilmu silat Heng Leong Capit yang hoat hanya terdiri dari sebelas jurus, akan tetapi setiap jurus memerlukan gerakan yang sukar dan sempurna serta tenaga yang luar biasa. Setiap hari gurunya menempelkan telapak tangan kiri pada telapak tangan kanannya, Sedangkan tangan kiri Lili lalu disuruh mendorong daun pintu itu untuk membukanya. Pertama kali Lili masih saja tidak kuat, kecuali setelah gurunya mengerahkan tenaga dan menyalurkannya melalui telapak tangannya. Tetapi begitu gurunya melepaskan tempelan telapak tangannya, pintu itu turun kembali tanpa Lili dapat menahannya. Akan tetapi, lambat laun setelah sembilan hari. Lili dapat membuka daun pintu itu dengan tenaganya sendiri. Ternyata bahwa luakangnya telah meningkat secara luar biasa dan cepat sekali. Setelah dua minggu, tamatlah pelajarannya. Gurunya bertanya kepadanya melalui tulisan di atas lantai. Aku menurunkan ilmu silat ini kepadamu hanya karena kau pernah mempelajari pekinho atsut dari Lu Kuancu, Bupun Su. Pernah apakah kau dengan dia? Dia adalah sucowku, kakek guruku, jawab Lily, juga dengan tulisan di atas lantai karena dia menepati janjinya bertapa gagu selama sebulan. Kemudian ia menambahkan, dan bolehkah Teocu bertanya, siapakah nama Asutai? Nenek yang bagai tengkorak itu hanya menuliskan tiga huruf di atas lantal yang berbunyi, buli yang sim yang artinya tiada pribudi, Kemudian ia menudingkan tongkatnya ke arah pintu goa mengusir Lili pergi dari situ. Lili berlutut dan mencium tangan gurunya yang aneh ini sebagai tanda berterima kasih, kemudian dia lalu membuka batu besar yang menjadi pintu goa dan keluar dari goa itu. Alangkah girangnya ketika ia melihat kelinci putih yang dulu dilempar keluar oleh gurunya masih berada di situ. Akan tetapi, kelinci ini telah menjadi begitu kurus karena selama dua pekan tidak makan. Kalau dulu Lili ingin sekali makan dagingnya, sekarang gadis ini malah menjadi kasihan melihatnya. Dia memegang binatang itu pada kedua telinganya, kemudian membawanya melompat ke atas, keluar dari sumur itu. Setelah sampai di atas, dia lalu memandang ke kanan kiri dan melemparkan kelinci itu ke dalam semak, melukar. Dia menarik napas panjang dengan penuh kebahagiaan karena merasa bersyukur masih dapat hidup setelah mengalami pengalaman yang semikian hebat. Kemudian, setelah dia menghafal keadaan di sekeliling tempat itu untuk mengingat tempat tinggal gurunya, dia lalu menggunakan semak-semak untuk menutupi lubang itu agar jangan sampai terlihat oleh orang lain. Kemudian pergilah dia dari sana Sambil tidak lupa untuk melatih ilmu silat Heng Liong Capi Chiang Hoat yang masih harus dipelajarinya terus. Meskipun dia sudah kehilangan Liong Choan Kiam serta kipasnya, dua senjata yang diandalkannya, akan tetapi sekarang karena dia sudah mendapatkan ilmu silat yang luar biasa ini, dia merasa lebih percaya kepada diri sendiri daripada dahulu. Sesudah Malangi kan menyatakan damai dengan bala tentara Kaisar, Perdagangan di tapal batas utara menjadi ramai lagi, bahkan lebih ramai daripada sebelum terjadinya perang. Kota-kota di utara yang tadinya kosong dan sunyi karena ditinggalkan oleh para penduduknya yang pergi mengungsi sekarang menjadi penuh lagi, bahkan bertambah pula oleh orang-orang hon dan orang Mongol yang datang untuk mencari untung dalam perdagangan di tempat itu. Kota Kunlip juga menjadi ramai sekali. Kota ini terletak di sebelah selatan tembok besar dan perdagangan di situ ternyata maju sekali. Oleh karena itu, tidak heran apabila kota ini banyak dikunjungi orang dan karenanya, hotel dan restoran menjadi subur dan maju. Setelah mendengar bahwa peperangan telah selesai dan semua orang itu telah kembali ke selatan, Lily tidak segera kembali ke Saning karena dia masih belum menghabiskan tapa gagunya. Dia merasa amat tidak enak untuk berhadapan dengan orang-orang yang dikenalnya, terutama keluarganya, dalam keadaan bertapa gagu dan tidak boleh bicara ini. Sekarang ia maklum kenapa gurunya yang aneh itu melarangnya bicara selama sebulan dalam waktu ia masih melatih diri dengan Heng Liong Capit Chiang Hoat. Selain tapa gagu ini merupakan ujian yang berat bagi kekerasan hatinya untuk bertekun mempelajari ilmu silat yang aneh dan sukar itu, juga pada waktu melatih ilmu silat ini, tenaga luakang selalu terkumpul di dalam dadanya sehingga dengan mudah disalurkan ke arah kedua tangannya. Kalau ia membuka mulut bicara, maka itu berarti perhatiannya akan terpecah dan hawa yang terkumpul itu bisa buyar atau membocor keluar. Memang. Untuk berlatih Heng Liong Capit Chiang Hoat dibutuhkan perhatian yang khusus dan pengerahan tenaga dalam yang sepenuhnya. Pada pagi hari itu, sudah genap 20 hari dia bertapa gagu. Ilmu silat Heng Liong Cape Chiang Hoat telah hampir sempurna dilatih. Tiga hari lagi dia sudah dapat membuka pantangan bicara, dan hari itu dia berjalan-jalan di dalam kota Kunlip. Ketika ia berjalan sampai di depan sebuah restoran besar, Tiba-tiba ada orang memanggilnya. Lily. Ia cepat menengok dan melihat Song Kam Seng tengah duduk di belakang sebuah meja di halaman luar restoran itu sambil menghadapi hidangan. Nona Hang Li, kau hendak ke manakah? Silakan duduk dan mari kita bercakap-cakap. Sudah sangat lama kita tidak bertemu. Bagaimana keadaan kedua orang tuamu Kam Seng bertanya dengan ramah dan nyata sekali kegembiraannya bertemu dengan Nona ini? Akan tetapi, biarpun di dalam hatinya Lily tidak marah lagi kepada Kamsem yang telah memperlihatkan jasa-jasanya dalam keadaan perang yang lalu, namun tentu saja ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena dia masih sedang berpantang bicara. Maka dia berpura-pura tidak melihat, cepat membuang muka dan hendak melanjutkan perjalanan meninggalkan pemuda itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan keras. Gadis liar, baru sekarang aku mendapat kesempatan melunaskan perhitungan. Tiba-tiba dari belakangnya, Lily merasa sambaran angin hebat dan cepat ia lalu miringkan tubuh melompat ke kanan. Ternyata yang baru menyerangnya itu adalah Bansai Chinjin dengan Cui mautnya. Kakek ini memang sedang berada di kota itu dan tadi ketika Kam Seng duduk seorang diri, sebetulnya kakek itu sedang memesan masakan ke meja pengurus restoran. Maka Lili tidak melihatnya. Ketika kakek ini melihat Lili, timbulah marahnya karena dia teringat betapa gadis ini pernah menghina dan mengganggunya, dan betapa ayah gadis ini juga sudah menghinanya secara luar biasa sekali. Karena Lili tidak bisa membalas dengan kata-kata, gadis ini hanya berdiri dan menatap ke arah Bansai cincin dengan alis berkerut dan mata bernyala. Ia tidak ada nafsu untuk berkelahi, oleh karena ia sedang melatih ilmu silatnya yang sebentar lagi akan sempurna. Kalau ia pergunakan dalam pertempuran, maka akan banyak hawa dipergunakan, dan ini berarti ia menderita rugi sebelum ilmu silatnya tamat. Kalau saja ia sudah tamat, tentu dengan gembira gadis yang suka berkelahi ini akan melayani dan menghajarnya, bocah. Bersedialah untuk mati kembali Bansai Chinjin membentak sambil sekaligus dia mengirim dua macam serangan. Tangan kanannya memukulkan Hun Chui Maut ke arah kepala Lili sedangkan kaki kirinya diangkat untuk mengirim tendangan yang menjaga kalau-kalau gadis itu akan melompat ke belakang. Melihat gerakan kakek ini, Lili segera tahu bahwa dibandingkan dengan dahulu, kakek ini telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Memang benar, Bansai Chin Jin yang telah mengalami kekalahan berkali-kali, dan bahkan telah dihajar setengah mati oleh pendekar bodoh, menjadi sakit hati dan dengan prihatin dia lalu memperdalam ilmu silatnya atas bantuan Su Hengnya, yaitu Wei Kong Su yang lihai dan yang berjuluk Telat Beng Lomo, iblis tua pencabut nyawa. Menghadapi serangan Bansai Chin Jin yang hebat ini, Lili lalu merendahkan tubuhnya dan menekuk lutut, Mengelak dengan gerakan dari ilmu silat Li utau, karena ia masih belum mau mempergunakan ilmu silatnya yang baru. Susyok, jangan ganggu nona siakam seng berkali kali berseru mencegah susyoknya, sedangkan orang-orang yang makan di restoran itu terutama yang dekat dengan tempat pertempuran, pada melarikan diri dengan ketakutan. Delapan jurus sudah dimainkan oleh bansai cincin untuk merobohkan Lily. Akan tetapi setelah melatih ilmu silat Heng Liung Capit Yang Hoat, ternyata gadis ini telah mendapat kemajuan yang sangat luar biasa dalam ilmu ginkang sehingga tubuhnya menjadi ringan dan gesit sekali. Sambaran-sambaran Hun Cui Maut dari Bansai Chinjin itu seakan-akan menyerang sehelai bulu yang sedemikian ringan sehingga yang diserang telah melayang pergi sebelum pukulannya tiba. Susiok. Jangan berlaku kejam tiba-tiba saja Kam Seng yang semenjak tadi memandang dengan penuh kegelisahan, kini mendadak meloncat maju dan terang terdengar suara nyaring ketika Hun Chui itu tertangkis oleh pedang di tangan Kam Seng. Lili menggunakan kesempatan ini untuk melompat jauh dan berdiri memandang kepada kedua orang yang kini saling berhadapan itu. Sepasang mata bansai cincin mendelik dan terputar-putar saking marahnya dan karena pipi kanannya masih ada tanda bekas luka-luka gorsan yang dihadiahkan oleh pendekar bodoh kepadanya di benteng orang mongol, maka ia terlihat menyeramkan sekali. Seakan-akan apilah yang keluar dari mulut dan hidungnya dan ia seolah-olah hendak menelan pemuda yang berdiri di depannya itu. Bangsat terkutuk jadi kau hendak membalas budi kami dengan pengkhianatan? Kau hendak membela orang yang menjadi musuh kami, menjadi musuhku sekaligus musuh gurumu? Kau berani melawan susyokmu, anjing tak kenal budi? Susyok, kalau kau menyerang orang lain, aku masih dapat melihatnya, akan tetapi nona itu? Tidak, susyok, biarpun aku harus mati, aku akan membelanya. Bangsat, Kau cinta padanya, ya? Kau jatuh cinta kepada anak musuh besarmu ini. Kau benar-benar anjing pengecut, karena itu kau harus mampus dengan kemarahan yang meluap-luap, Bansai Chin Jin menyerang murid keponakannya sendiri. Sengkam Seng cepat menangkis dengan pedangnya, akan tetapi walaupun dia sudah memperoleh warisan ilmu silat yang tinggi dari Wikong Sian bagaimana dia dapat melawan susuknya, paman gurunya? Sebentar saja ia telah terdesak hebat sekali dan hanya dapat menangkis sambil mundur. Sementara itu, Lily berdiri dengan sepasang mata menjadi basah. Dia teringat pula akan pengalamannya dahulu ketika ia tertawan oleh bansai cincin. Betapa pemuda itu telah menciumnya dan hampir saja mencemarkan namanya. Betapa pemuda itu hampir saja membunuhnya dan semua itu hanya dicegah oleh perasaan cinta kasih dari pemuda itu. Ia maklum bahwa Kam Seng amat membenci ayahnya dan juga tentu sudah berusaha membencinya karena ayah Kam Seng tewas dalam tangan pendekar bodoh, akan tetapi, ternyata pemuda itu tetap tidak mampu membencinya, bahkan sampai sekarang cintanya terhadap dirinya masih amat besar, sehingga pemuda itu sampai berani melawan paman guru sendiri dan berani pula mengorbankan nyawa. Mengingat sampai di sini, Lily segera melompat maju, hendak membantu Kamseng, akan tetapi terlambat dengan Sabtu serangan secepat kilat. Bansai Chin Jin telah berhasil mengemplang kepala pemuda itu yang terhuyung-huyung ke belakang dan pedangnya terlepas dari tangannya Bansai Chin Jin memburu maju hendak memberi pukulan maut, akan tetapi tiba-tiba dia merasa iganya disambar oleh angin pukulan yang hebat sekali Ia cepat-cepat memutar tubuhnya dan mengelak dari pukulan lili ini, kemudian ia mengayun huncuenya ke arah kepala gadis ini Lili menyambutnya dengan gerakan dari Hai Leong Chape Chiang Hoat dan dengan amat mudah Hun Cui itu terampas olehnya, ditekuk di antara jari tangannya dan letak patahlah Hun Chui, maut dari Bansai Chinjin yang diandalkan diandal itu. Terbelalak mati Bansai Chinjin memandang ke arah Lili karena tidak disangkanya sama sekali bahwa gadis ini mampu merampas Hun Cui-nya dengan tangan kosong. Ia segera melompat ke belakang dan melarikan diri. Lili hendak mengejarnya, akan tetapi dia mendengar keluhan perlahan. Maka dia teringat kembali kepada Kamseng, cepat-cepat ia menghampiri pemuda yang merintih-rintih itu, bukan main mencelos dan terheran hatinya ketika melihat kepala pemuda itu telah retak dan berlumur darah. Lili berlutut dan mengangkat kepala pemuda itu. Kemudian di pangkunya dan dengan sapu tangannya, dia menyusuti darah yang mengalir ke arah Nacukam Seng. Pemuda itu membuka matanya dan tersenyum. Lili, akhirnya aku dapat menebus dosaku kepadamu, aku sudah tersesat. Aku salah duga, ayahmu seorang pendekar besar, seorang budiman, adapun ayahku, ayahku, dia, dia seperti aku, tersesat. Sampai di sini kedua mata pemuda itu mengalirkan air mata. Lili tidak dapat menahan keharuan hatinya dan dia mendekap muka Kam dengan kedua tangannya sambil menangis terisak-isak. Walaupun tidak boleh bicara, gadis ini masih boleh menangis atau tertawa, demikian pesan gurunya. Lili, kau menangis? Kau menangisi aku? Terima kasih. Kau memang gadis baik, Tak pantas menangisi seorang Xiao Jin, orang rendah, seperti Song Kam Seng. Lily, terima kasih, sampaikan hormatku kepada ayah bundamu, dan salamku kepada, kepada, semua keluargamu juga kepada Kam Chiang Kun, tunanganmu. Maka habislah napas Kam Seng, pemuda bernasib malang itu yang pada saat terakhir dapat menghembuskan napas penghabisan dalam pangkuan darah yang dicinta sepenuh hatinya. Lili menggunakan tulisan untuk menyuruh pengurus restoran membeli peti mati. Gadis ini masih memiliki banyak potongan uang emas, maka segala urusan penguburan jenazah Kamseng dapat dilakukan dengan baik. Orang-orang yang berada di situ menganggap bahwa dia adalah seorang gadis gagu, maka tak seorang pun merasa heran bahwa dia tidak dapat bicara. Setelah beres mengurus pemakaman dan bersembah yang di depan makam Song Kam Seng, Lili lalu melanjutkan perjalanannya. Sekarang kebenciannya kepada Bansai Sai Chin Jin bertambah lagi, dan dia berjanji di dalam hati untuk membalaskan sakit hati Song Kam Seng, pemuda yang malang itu. Hatinya berdebar tidak enak kalau dia teringat akan kata-kata terakhir dari Kamseng, Kam Seng, yang menyebut-nyebut Kam Chiang Kun sebagai tunangannya. Sampai di mana kebenaran ucapan ini? Ia tidak merasa bertunangan dengan Kam Liong, sungguh pun paman dari Kam Liong, yaitu Sin Ho Weng Hiong Kam Wi yang kasar dan sembrono itu dulu pernah membuat dia marah karena hendak menjodohkannya dengan Kam Liong secara begitu saja. Juga diam-diam ia merasa girang karena di dalam usahanya menolong Kam Seng tadi, ia sudah mempergunakan sejurus dari Heng Leong Chape Chiang Hoat dan yang sejurus itu telah membuat ia berhasil merampas dan mematahkan Hun Chui Maut dari Bansai Chinjin Dia maklum bahwa sebelum dia memiliki ilmu silat ini dengan sempurna, meskipun dia memegang pedang dan kipas, belum tentu ia akan dapat mengalahkan kakek itu secepat dan semudah tadi maka ia lalu melatih diri dengan amat tekun dan rajinnya, dan tiga hari kemudian ia telah berani mengakhiri pantangannya bicara. Dari kota Kunlip, Lili kemudian menuju ke selatan, dan di dalam perjalanannya pulang ke Saning, ia bermaksud untuk singgah terlebih dulu di Dusun Tongsinbun, untuk mencari kalau-kalau bansai cincin berada di tempat itu. Dia teringat pula bahwa Angin Chu juga menuju ke tempat itu dalam usahanya mencari pembunuh suaminya, maka dia kemudian mempercepat perjalanannya sebab ia pun merasa khawatir apabila Angin Chu mengalami kecelakaan pula. Menghadapi orang-orang seperti Bansai cincin dan kawan-kawannya yang selain Li juga amat curang dan licik, sungguh merupakan hal yang amat berbahaya. Walau yang menghadapi mereka itu seorang pendekar wanita hebat seperti Angin Yocu sekalipun Ketika dia tiba di dusun Tong Sin menuju ke rumah Bansai Chin Jin Sebuah gedung besar dan mewah Dia terkejut sekali karena gedung itu kini sudah lenyap Rata dengan bumi dan menjadi abu Ia pernah mendengar bahwa Li Song dahulu pernah membakar bagian dari rumah ini akan tetapi sekarang rumah ini betul-betul telah habis dan menjadi abu. Perbuatan siapakah ini agar jangan menarik perhatian orang dan membuat pihak Bansai Chinjin bersiap-siap? Ia diam-diam lalu meninggalkan tong sinbun dan masuk ke dalam hutan di mana terdapat kelenteng tempat Bansai Chinjin bersama kawan-kawannya bersembunyi itu. Dia sengaja menunggu sampai hari menjadi gelap. Baru ia menggunakan kepandaiannya jalan malam, dan masuk ke dalam hutan dengan cepat. Ketika dia tiba di sebuah hutan pohon, di mana di tengahnya terdapat sebuah bukit kecil, tiba-tiba ia menahan langkah kakinya. Ia mendengar suara orang menangis di atas bukit kecil itu. "Kalau saja Lili bukan seorang yang berhati tabah, tentu ia akan merasa ngeri dan seram mendengar suara orang menangis di dalam hutan yang gelap." Liar dan sunyi itu akan tetapi, putri pendekar bodoh ini tidak menjadi takut, bahkan cepat menghampiri tempat itu. Malam hari itu, bulan muncul setelah hampir tengah malam, akan tetapi cahayanya masih terang dan permukaannya masih lebih dari separuhnya. Oleh karena sinar bulan memang mengandung sesuatu yang romantis, akan tetapi sekaligus juga menyeramkan, tergantung dari tempat di mana bulan mematulkan cahayanya. Maka di dalam hutan itu kelihatan benar-benar mengerikan. Pohon-pohon pek yang besar itu kini di bawah sinar bulan nampak laksana setan-setan raksasa sedang menjulurkan lengannya yang panjang hendak menangkap orang. Setiap rumpun merupakan binatang berbentuk aneh yang berwarna hitam, yang bersiap untuk menyeruduk siapa saja yang lewat di hutan itu. Semua keseraman ini ditambah lagi oleh suara binatang hutan sudah sepatutnya kalau orang akan merasa lebih ketakutan dan bulu tengkuknya berdiri apabila pada saat dan di tempat seperti itu, tiba-tiba mendengar pula suara tangis orang. Akan tetapi Lili yang sangat tabah hatinya, bahkan menjadi penasaran dan ingin sekali tahu siapa orangnya yang menangis di dalam hutan itu dan mengapa pula ia menangis. Ketika ia menyusup-nyusup di antara pohon-pohon pek dan tiba di bukit kecil itu, Tiba-tiba ia terkejut sekali oleh karena kini orang yang menangis itu mengeluarkan kata-kata yang amat jelas terdengar dan yang membuat wajahnya menjadi pucat sekali Ia masih belum percaya dan memperhatikan baik-baik suara itu sambil menahan tindakan kakinya Ang Yochu, tidak aku sangka akan begini jadinya nasibmu dan nasib suamimu yang gagah perkasa Ahaha, kini aku teringat Aku teringat akan semua hal yang mengerikan itu. Suhu Lili berteriak pada saat mengenal suara Sin Kelosian, pengemis sakti yang tadinya berada di benteng Alcatasan ketika ia meninggalkan benteng itu dahulu. Gadis ini melompat dan setelah sampai di puncak bukit kecil di mana terdapat tanaman bunga mawar hutan yang amat lebat. Ia melihat sin kelosian itu sedang berlutut dan di depannya menggeletak tubuh Angin Yocu yang berlumuran darah dan tubuhnya penuh luka-luka. Ia giok jeritan Lili ini terdengar amat nyaring dan sambil terseduh seduh gadis ini menubruk Angin Yocu dan mengangkat kepala wanita itu yang terus dipangkunya. Angin Yocu ternyata masih belum mati dan ketika dia memandang kepada Lili, bibirnya tersenyum. Karena cahaya bulan hanya suram suram. Maka sekarang wajah Angin Yocu nampak cantik luar biasa dan senyumnya manis sekali, membuat hati Lili menjadi makin terharu. Iiim -e Giok, mengapa kau sampai menjadi begini? Suhu, apakah yang terjadi dengan Iiim -e Giok? Tanyanya kepada Angin Yocu dan juga kepada Sin Kelosian. Lili anak manis, tenanglah dan biarkan Sin Kai menceritakan tentang suamiku, Ang Inyo Chu sukar sekali mengeluarkan kata-kata karena lehernya telah mendapat luka hebat pula. Kemudian wanita itu memandang kepada Lo Xian memberi tanda supaya Lo Xian menceritakan pengalamannya dahulu. Karena maklum bahwa nyawa Ang Inyo Chu tak akan tertolong lagi, maka Lo Xian segera menuturkan dengan singkat pengalamannya dahulu di tempat ini bersama Li Kong Xian. Peristiwa yang sudah lama dilupakannya akan tetapi yang sekarang tiba-tiba saja telah kembali dalam ingatannya. Aku ingat betul, ia mulai dengan wajah pucat. Li Kong Xian Tai Hiap mengejar Bo Hun Ti murid Bansai Chin Jin di kuil itu karena Li Kong Xian Tai Hiap hendak membalas dendam kepada Bo Hun Ti yang sudah menculik lili Li dan juga telah membunuh Yolong Hiong, Yusuf. Akan tetapi di kuil, ia dihadapi oleh Li Kong Sian Su. Pertempuran itu hebat sekali dan agaknya Li Kong Sian Tai Hiap tidak akan kalah kalau saja pada saat itu Bansai Chinjin tidak berlaku curang. Dengan amat licik kakek mewah itu menyerang dengan Hun Cui mautnya, dan Bo Hun Ti menyerang pula dengan tiga batang panah tangan beracun. Akhirnya Li Kong Sian Tai Hiap terkena pukulan Hun Cui maut dari Bansai Chinjin dan akhirnya tewaslah dia. Lo Sian berhenti sebentar. Sedangkan Ang ini yang mendengarkan nampak gemas sekali dan mengerutkan giginya sehingga berbunyi Kemudian dengan sedikit akal, yaitu menakut-nakuti murid Bansai Chinjin si Hwasyo kecil kepala Gundul Hokti Hwasyo yang hendak memblek dada li tai hiap karena hendak mengambil jantungnya Akhirnya aku dapat merampas jenazahnya dan menguburkannya di tempat ini Demikianlah Sian kemudian menuturkan pengalamannya, seperti yang telah dituturkan dengan jelas di dalam jilid terdahulu dari cerita ini. Berkali-kali angin Yocu mengertak gigi saking gemasnya, kemudian ia berkata, "Bangsat, terkutuk, dan Sai saya cincin. Sayang, aku tak memiliki kesempatan lagi untuk menghancurkan batok kepalanya. Akan tetapi..." Sedikitnya, aku sudah membalaskan dendam suamiku, dan aku puas telah dapat membunuh Lotti Huwassyo serta menghancurkan kuil itu. Setelah mengeluarkan ucapan ini dengan penuh kegemasan, kembali nafasnya menjadi berat, dan keadaannya payah sekali. Suhu, mengapa tidak merawat IAL lebih dulu? Keadaannya demikian hebat. Lousian menggeleng kepalanya dan terdengar ang Inyocho berkata lagi dengan kepala masih di pangkuan Lili. Percuma, Lili. Percuma, luka-lukaku amat berat. Aku tak kuat lagi. im -e -e Mjiok, jangan berkata begitu. Ia -e 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 Lili menangis. Anak baik, setelah suamiku meninggal dan aku, aku sudah mendapatkan makamnya. Apakah yang lebih baik selain menyusulnya? Kuburkanlah jenazahku nanti di dekatnya, Li, dan kau. Sekali lagi, kutanya, apakah kau membenci Song Ji? Bukan main terharunya hati Lily. Dia tidak kuasa menjawab dengan mulut, hanya mampu menggelengkan kepalanya saja. Ia sendiri tak pernah dapat menjawab pertanyaan dalam hatinya sendiri apakah ia sesungguhnya membenci Si dong. Memang kadang-kadang timbul rasa gemasnya terhadap pemuda itu, akan tetapi kegemasan ini adalah karena ia teringat akan hubungan pemuda itu dengan Lilani. Lebih tepat disebut cemburu daripada gemas. Kalau begitu, Hang Li, berjanjilah bahwa kau, kau akan suka menjadi istrinya. Aku, aku akan merasa gembira sekali, dan juga ayahnya akan puas melihat kau sebagai mantunya. Sukakah, kau, Hang Li, Lili, tentu saja tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Meskipun ia dapat mengerti bahwa pertanyaan ini keluar dari mulut seorang yang sudah mendekati maut dan yang harus dijawab. Iaim -e, Giok, kenapa kau tanyakan hal ini kepadaku? Bagaimana aku harus menjawab? Iaim, -e? urusan pernikahan tentu saja aku hanya menurut kehendak orang tuaku. Chin Hai dan Lin Lin tentu akan setuju. Kemudian dengan nafas makin berat, Ang Inio Chu berkata kepada Lo Sian, Long Hiong, kau, ku serahi kekuasaan untuk menjadi wakilku, untuk menjadi wali dari Song Ji, Engkaulah yang akan mengajukan lamaran kepada pendekar bodoh. Tentu, Ang Inyo Chu, tentu aku suka sekali. Aku merasa sangat terhormat untuk menjadi wakilmu dalam hal ini, jawab Lo Sian dengan terharu. Keadaan Ang cuma makin lemah dan setelah memanggil-manggil nama Li Kong Xian serta menyebut nama Li Xiong, Akhirnya wanita pendekar yang gagah perkasa, yang namanya pernah menggemparkan dunia perselatan ini, menghembuskan napas terakhir di dalam pangkuan Lili, diantar oleh tangis darah itu. Setelah menangisi kematian Angin Yocu sampai malam, terganti pagi, Lili dan Lesian lalu menguburkan jenazah Angin Yocu di sebelah kiri makam Li Sian. Kemudian mereka duduk menghadapi makam dan dalam kesempatan ini. Lo Sian lalu menuturkan keadaan dan pengalaman Ang Yocu seperti yang ia dengar dari penuturan Ang Yocu sendiri sebelum Lily datang. Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, sesudah berkumpul sebentar dengan Lily, Ang Yocu dengan hati marah sekali pergi mencari pembunuh suaminya dan menyusul putranya. Dari gadis inilah pertama kali dia mendengar bahwa suaminya telah terbunuh orang Dan bahwa Li Xiong telah melakukan penyelidikan untuk mencari pembunuh itu Sampai beberapa lamanya dia merantau ke selatan Sehingga akhirnya pergilah dia ke Tong Xin Bun Karena dari lili dia mendengar Li Xiong pernah ke sana Juga dia ingin sekali bertemu dan memberi hajaran kepada Ban Sai Chin Jin juga hendak mendapatkan Bo henti yang sudah berani menculik Lili di waktu kecil. Ketika ia tiba di luar dusun Tong Sin Bun, tiba-tiba saja ia melihat seorang pengemis yang berpakaian tambal-tambalan akan tetapi bersih sekali, tengah duduk di pinggir jalan dan memandang kepadanya dengan mata penuh perhatian. Melihat keadaan pengemis tua ini, Ang Inio Chu berpikir-pikir sebentar, dan teringatlah ia bahwa yang berada di depannya ini tentulah Sin Kelosian, si pengemis sakti yang menurut penuturan Lili menjadi guru gadis itu dan juga telah diculik oleh putranya. Akan tetapi, sebelum angin Yocu sempat menegurnya, Sin Kelosian telah mendahuluinya menegur sambil berdiri dan memberi hormat. Bukankah Xiao si keberhadapan dengan angin Yocu yang terhormat? Sin Kelon Hyong. Kau mempunyai pandangan mati yang tajam, jawab Ang In Di manakah putraku? Xiao Te tidak tahu, Niochu Semenjak kami berpisah di Alkatasan, kami tak pernah saling bertemu lagi. Ang In mengerutkan keningnya, kemudian ia lalu menghampiri Lo dan berkata, menurut penuturan Hang Li, katanya putraku sudah berlaku kurang ajar dan menculik Lon Hyong. Sebetulnya, apakah kehendak anak itu? Apakah betul kau mengetahui siapa pembunuh suamiku? lo Xian mengangguk. Tidak salah lagi, Mio Chu. Yang membunuh Li Kong Xian Tai Hiap adalah Bansai Chin Jin. Kemudian pengemis sakti ini lalu menuturkan pengalamannya, ketika dia dan Li Xiong tertangkap oleh Bansai Chin Jin dan betapa kakek mewah itu mengaku sudah membunuh Li Kong Xian. Jadi kau sendiri tidak ingat lagi bagaimana suamiku dibunuhnya dan di mana pula di adikku Burang Inyocu menahan gelora hatinya yang kembali diserang oleh gelombang kedukaan dan kemarahan. sian menggeleng kepalanya dengan sedih. Itulah Niochu, sampai sekarang pun aku belum mendapatkan ingatanku kembali. Aku sengaja datang ke sini untuk menyegarkan ingatanku dan siapa tahu kalau-kalau aku akan teringat kembali. Akan tetapi, kalau kau datang hendak menuntut balas, tentu saja aku hendak menuntut balas. Di mana adanya bangsat besar Bansai Chinjin ang iniocu memotong dengan tak sabar lagi. Nanti dulu, niocu, kau harus berlaku hati-hati di tempat ini, karena Bansai Chinjin bukan seorang diri saja. Dia sendiri mempunyai kepandaian yang luar biasa dan biarpun aku percaya penuh bahwa kau tentu akan sanggup mengalahkannya, akan tetapi di dalam rumah atau kuilnya berkumpul orang-orang yang pandai. Di sana ada Wei Kong Xian Su yang menjadi suhengnya dan yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada Ban Sai Chin Jin sendiri. Ada pula Hok Ti Hwesyo yang walaupun hanya menjadi muridnya, akan tetapi Hwe ini memiliki Ho Atsud, ilmu sihir yang mengerikan. Bahkan di situ sekarang telah berkumpul pula Hai Lun Tai Lek Kui atas undangan Wei Kong Xian Su, dan masih ada beberapa orang tokoh Kang Ou lagi yang tidak ku kenal namanya. Oleh karena itu, kalau Toh Nio Chu hendak menyerbu ke sana, harap suka berlaku hati-hati. Lekas katakan, di mana letak rumahnya dan di mana pula kubilnya? Aku hendak mencari bansai cincin bentak angin Yocu dengan muka merah karena ia sudah menjadi marah sekali dan sekian nama-nama besar tadi sama sekali tidak masuk ke dalam telinganya. Lo Sian menjadi heran sekali, dan melihat kemarahan orang dia tidak berani membantah lagi. Dia telah cukup banyak mendengar tentang wata angin Yocu yang luar biasa dan keras, dan kalau dia sampai membuat angin Yocu jengkel, Salah-salah dia bisa dipukul roboh, maka dia lalu cepat-cepat memberi petunjuk di mana adanya rumah gedung Bansai Chinjin dan di mana pula letak kuil di dalam hutan dekat dusun Tongsinbun itu Setelah mendapat keterangan yang jelas dari Losian, Ang ini tanpa mengucapkan terima kasih segera menggerakkan tubuhnya dan lenyap dari depan Losian Pengemis sakti ini mengerutkan keningnya. Ia percaya penuh akan kelihayan Ang Chu yang sudah disaksikan pula kesempurnaan ginkangnya Kangnya sehingga dapat melenyapkan diri demikian cepatnya akan tetapi tetap saja dia merasa sangsi apakah pendekar wanita itu mampu mengalahkan Bansai cincin dan kawan-kawannya yang benar-benar merupakan lawan yang tak mudah untuk dikalahkan sedangkan Li Kong Xian Suami pendekar wanita itu yang mempunyai kepandaian lebih tinggi daripada Ang Inio juga roboh oleh bansai cinjin, apalagi Ang Inio Chu. Maka dengan hati gelisah dia lalu mengejar ke dalam dusun itu. Ternyata oleh Ang Inio bahwa di dalam gedung yang mewah itu tidak terdapat bansai cinjin ataupun tokoh-tokoh lainnya. Kecuali hanya beberapa belas orang anak buah dan murid-murid baru, juga beberapa orang wanita muda yang menjadi selirnya. Di dalam kemarahan dan kebenciannya, Ang Inyo membunuh semua orang di dalam rumah ini dan kemudian membakar gedung mewah itu. Kini kebakaran lebih hebat daripada perbuatan Li Song satu tahun yang lalu karena sekarang yang terbakar adalah seluruh gedung sehingga tempat yang tadinya mewah itu kini menjadi tumpukan puing. Hal ini dapat terjadi karena Ang Inio membakar gedung itu lalu menjaganya di depan, melarang orang-orang yang hendak memadamkannya. Kemudian pendekar wanita yang marah ini lalu menuju ke kuil di dalam hutan. Hari telah menjadi gelap dan pada waktu dia tiba di dekat kuil, di dalam rumah kelenteng itu telah dipasang api yang terang. Adapun lausian dengan hati merasa ngeri melihat sepak terjang pendekar wanita ini dari jauh, melihat betapa rumah gedung itu dimakan api dan tak seorang pun penghuninya dapat berlari keluar. Diam diam dia menarik napas panjang menyesali perbuatan Bansai cincin yang mengakibatkan kekejaman yang demikian luar biasa dari pendekar wanita yang murka itu. Kemudian setelah melihat bayangan merah itu berlari cepat sekali menuju ke hutan, dia pun lalu menggunakan kepandaiannya berlari cepat menyusul. Lo Sian maklum bahwa menghadapi angin Yocu, dia sama sekali tidak berdaya. Hendak menolong, tentu takkan diterima, pula kepandaiannya sendiri dibandingkan dengan angin Yocu, masih kalah jauh sekali. Maka ia hanya menonton saja dari jauh, Siap untuk menolongnya apabila perlu, dan tenaganya mengizinkan.